Hai kawan-kawan, apa kabarnya kalian? Berjumpa lagi dengan saya, dan kali ini kita sudah menemukan banyak sekali koleksi mobil mainan yang tersusun dari Lego. Lihat kawan-kawan, ada banyak sekali kan? Mobilnya keren-keren gitu kawan-kawan. Kebanyakan ini mobil-mobil balap ya kawan-kawan. Harganya juga lumayan mahal loh. Nah, selanjutnya kita ada ini kawan-kawan. Ini Monster Truck Megalodon kawan-kawan. Wah, keren sekali mobilnya ya, seperti di film-film gitu ya kawan-kawan, di movie-movie gitu. Wah, keren banget dan sepertinya sangat kuat mobil ini. Lihat, ada mulutnya yang bergerigi, giginya cukup tajam gitu kawan-kawan. Makanya namanya Megalodon ya kawan-kawan, seperti hiu yang hiu purba gitu kawan-kawan. Dan dia sangat kokoh dan sangat kuat. Warnanya biru juga ya kawan-kawan. Ini harganya sekitar 400 sampai 500 ribuan ya kawan-kawan. Nah, kita ada yang warnanya agak kuning-kuningan nih kawan-kawan. Apa ini? Dan ini adalah mobil dari Audi kawan-kawan. Mobil ini Audi Sport ya kawan-kawan. Jenisnya mobil sport yang diproduksi dari Audi. Ini harganya sekitar 350 sampai 400 ribuan gitu kawan-kawan. Wah, cukup keren kan? Kalian suka yang mana? Ayo. Nah, selanjutnya kita masih ada mobil yang di dalam box ya kawan-kawan, ini belum dibuka. Dan ini dari Mercedes AMG E-Couple DTM. Warnanya warna biru, ini termasuk jenis mobil balap gitu kawan-kawan. Harganya sekitar 400 ribuan gitulah. Keren kan? Ini belum sengaja ya, belum kita buka, ini masih cukup baru. Nah, selanjutnya kita ada mobil Ford juga nih kawan-kawan. Lihat, keren banget kan mobil Ford-nya. Ini mobil Ford 2069 kawan-kawan. Keren banget kan, lihat ada Lego di dalamnya. Dan ini memang pure tersusun dari Lego juga ya kawan-kawan. Harganya sekitar 350.000 sampai 400.000 gitu kawan-kawan. Di belakangnya ada roda cadangan juga ya. Jadi kalau rodanya rusak bisa diganti dengan roda belakang kawan-kawan. Keren kan? Nah, selanjutnya kita ada yang warna kuning ini kan kawan. Dan yang warna kuning ini Toyota Supra. Wah, siapa di sini yang penggemar Supra? Keren kan ternyata Toyota Supra. Wah, lihat. Keren banget ini kawan-kawan. Ini harganya sekitar 350.000. Wah, mantap sekali kan kawan. Siapa nak beli ini? Nah, keren-keren kan teman-teman koleksi mobil Lego mainanku. Nah, sekian dulu ya kawan-kawan review mainan yang telah kita temukan tadi. Mainan mobil-mobilan, terutama mobil-mobil balap ya kawan-kawan. Selanjutnya kita akan review lagi di part berikutnya. Sampai jumpa kawan-kawan. Bye-bye. Assalamualaikum.